Nah, buat teman-teman semua, ini Bik Regar mau membuat cimpa jambe. Kalau sama orang Karo namanya cimpa jambe ya. Kalau sama orang kita Mandailing, orangnya Indonesianya lah, bahasa Indonesianya lemet labu kuning ya. Nah, ini tadi Bik Regar ambil petik labu kuning di kebun Bik Regar ya. Memang tidak Bik Regar bikin kok yang memetiknya ya. Nah, karena sudah malam ya. Karena ini Bik Regar mengerjakannya malam ya teman-teman semua. Karena pagi Bik Regar sudah mau pipi. Ini Bik Regar bikin karena anak kita besok Cese si Tepu. Nah, dia pindah ke rumahnya ya teman-teman semua. Jadi Bik Regar membuat oleh-oleh cimpa jambe ya, lemet labu kuning ya. Nah, ini dia. Cuman ini yang bisa nanti Bik Regar berikan sama dia untuk makan-makan kami nanti kumpul-kumpul di situ semua ya teman-teman semua. Nah, cuman dia ini labu kuningnya. Ini nanti direbus. Nah, ini mau Bik Regar rebus dengan tepung pulut ya, tepung pulut. Nah, ini Bik Regar mau merebus labu kuningnya dulu ya teman-teman semua. Nah, ini labu kuningnya sudah Bik Regar rebus ya. Nah, Bik Regar karena mengerjakannya malam, kalau besok pagi tidak sempat ya teman-teman semua. Jadi Bik Regar mengerjakannya malam. Pagi-pagi Bik Regar tidak repot lagi karena mengurus adik Fiona lagi mau berangkat sekolah, bikin sarapannya ya teman-teman semua. Nah, ini labu kuningnya sudah lembek ya, sudah masak. Nah, seperti ini kita bikin ya teman-teman semua. Nanti sudah seperti ini, sudah halus dia, baru kita campur dengan tepung pulut ya. Nah, ini sudah halus ya teman-teman semua. Bahan-bahannya ya teman-teman semua, ini tepung ketan putih ya. Bik Regar bikin 2 kilo dalam satu gininya, kan setengah kilo. Jadi ini 3 bungkus. Ini tepung beras putih. Nah, beras putih ini 1 bungkus, tepung ketan putih 3 bungkus. Nah, ini dia gula merahnya. Ini nanti kita bikin, kita masak dengan kelapa ya. Ini dia garam Bik Regar kasih, yang sudah Bik Regar cairkan dengan air ya. Nah, ini garamnya kita masukkan ke labu yang Bik Regar tumbuk tadi ya.
enggak ada lampunya ini. Lu bantuan? Iyalah. Ini gambutan. Ini tanggal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bamilala semua dan juga teman-teman Biregar semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, ini Biregar mau mengambil labu ya, untuk mau kita bawa nanti ke tempat anak kami ya, CSSI Tepu ya, untuk kami bikin sayur di sana nanti ya teman-teman semua. Karena hari ini Mama Cesa pindah rumah ya teman-teman semua. Sekalian kita bagikan juga sama adik yang di samping rumah Biregar ya. Ini kecil-kecil. Thank you.
Ini empuk dia nih. Sudah masak. Masak sana. Ini nanas madu ini. Kalau udah masak kali dah. Kita dapat 2. Ini kita bawa ke tempat Mama Cesa ya, teman-teman semua. Nanti biar di sana ditanaminya ya. Karena Bik Reger pun sudah banyak juga kencur Bik Reger ya. Teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan pergi ke rumah Cesa Setepu ya teman-teman semua. Apa-apa saja yang dibawa Bik Reger ini ke sana ini. Apa aja nih, Dek? Labu kuning untuk sayur kita nanti di sana, nenas, kencur biar ditanam Mama Cesa ya di sana. Ini apa ya? Ini cimpa, kalau orang Karo lepet, cimpa ya? Jambe. Nah, kalau kami lepet labu kuning. Ini juga dibawa untuk masak di sana teman-teman semua. Iya, enggak ada kualinya belum ya. Baiklah teman-teman semua, ikuti kami terus teman-teman semua. Kemana depan? Ya, lalik beras.
Gregar mau belanja dulu yang lain ya teman-teman semua. Kak. Nah ini kita bawa untuk ke rumah Mama Cesa ya. Iya kita bawa ya. Ini suasana kampung di Lin 6 ya teman-teman semua. Di tengah sudah datang ya teman-teman semua dengan Pak Tengah. Kita sudah sampai di tempat kediaman Cesa Setepu ya teman-teman semua. Ah bolong. Pokoknya dah bolong aktif eh. Bolong dia terlepas. Ondi ko bersihir sedaguni. Ondi cimpa. Jamin tu menggulen tenai. Okey. Okey. Nah, ini lagi ni benda. Kenas ka jamin. Pagi je kaciwer. Gula ada lagi, gula kopi ada lagi. Enak, dia naik kan? Ya, es batu. Ada kopi, iya. Encak, gelah, teh manis dingin. Lengkap gak gue yang ingin? Bujur melala, ruin rezeki ya. Amin. Ya, kita mau masak. Biar memasak. Kada ada musuh ya. Nah, ya. Ya, kasih mama launa. Kalau gajah tuh sampai di sini juga ini. Kerja gempa. Sini. Kakak langsung masang keramik ini, ha. Langsung di keramik rumah Cesa. Sama dengan rumah kita juga, teman-teman semua. Langsung Kak Widi ame bolang. Sama gantengnya di Widi, Pak Tengah ape langsung aktif. Bagi jelma ban poni nama ni kang betul. Ini sama ganteng ni. Manager, Hedi, Man. Mas jabu sim baru anak pres kena kami Tuhan yang dakam sim berapa supasu rezeki sisi empat Tuhan Zakaria ibas nempeti Cesa itu ikut saya Cesa enggak usah Cesa enggak usah sini aku sini ada situ bumbung itu sini nah sampai di sini dulu video kita hari ini. Buat teman-teman semua, semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah.